Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan memberikan tips mengenai basic maneuver drone. Nah, ini adalah remote ya. Kita bisa lihat beberapa tombol yang ada di situ. Baik itu sticknya maupun beberapa tombol tambahan ada di belakang. Ini adalah remote dari seri terkenal DJI yaitu Phantom. Tidak berbeda jauh, ini adalah seri Mavic 2 ya. Nah, ini jadi remote-nya kira-kira sama prinsipnya, hanya dia punya layar. Kita sudah lihat sebelah kiri untuk throttle ke atas ke bawah. Kalau ke kanan, ke kiri itu namanya yaw atau berputar di sumbu X. Di tengah ada layar, ya, isinya beberapa telemetri. Di pojok kiri atas itu ada gimbal, tombol RTH. Kemudian di bagian bawah ini ada USB port, sedangkan untuk yang mikronya ada sebelah kiri tadi. Pojok kanan atas ada power button, dan di sebelah kanan itu adalah joystick yang kalau kita gerakan ke atas itu namanya pitch. Pergerakan horizontal ke kiri, ke kanan, ke depan atau ke belakang. Mari kita berlatih satu gerakan atau manuver, yaitu hanya ke depan dan ke samping. Jadi pitch maju atau mundur, dan juga roll gerakannya bergeser ke kiri dan ke kanan hanya di tombol joystick sebelah kanan. Gerakan joystick dengan perlahan, jangan terlalu mendadak. Usahakan jari kita tetap menyentuh joystick sehingga kita terhubung selalu dengan drone. Langkah berikutnya adalah kita menggunakan manuver di dua joystick. Jadi pertama kita maju ke depan dengan joystick sebelah kanan, lalu kita menggunakan joystick sebelah kiri untuk berputar. Kemudian kembali maju dengan berputar kembali, kemudian maju. Jadi joystick yang digunakan ini dua kombinasi, namun tidak bersamaan tapi bergantian. Joystick kanan untuk pitch atau maju, dan joystick kiri untuk yaw atau berputar. Rasakan juga bagaimana kita mengontrol kecepatan dari drone. Nah, ini adalah kombinasi dari dua gerakan sekaligus. Yang pertama sebelah kiri kita berputar, jadi heading atau hadapnya tetap, tapi kita berputar. Caranya adalah dengan melakukan gerakan pertama, gerakan maju dulu, kemudian dikontrol dengan rotate atau yaw di joystick sebelah kiri, sehingga kombinasi dari dua gerakan itu membuat sebuah gerakan berputar namun ke head atau arah drone tetap. Nah, kemudian yang kanan ini namanya POI, jadi kita melilingi sebuah subjek. Caranya tidak jauh berbeda, hanya sekarang gerakannya bukan maju tapi ke samping ya, roll, bergerak ke samping, dan arah dikontrol oleh joystick sebelah kiri atau yaw. Oke, selamat berlatih, practice makes perfect.